Sebelum nonton, dukung media ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Pengacara pasangan calon SBSWT, João Meco Esa, menanggapi atas laporan polisi Petrus T. Serang dan pengumuman Bawaslu Kabupaten Melaka yang disampaikan melalui jumpa pers bersama para awak media di Pier Meeting Room Hotel Ondero Kupang. João Meco Esa menyatakan terdapat dua isu yang akan disampaikannya dalam jumpa pers tersebut mengenai tanggapan persoalan pencemaran nama baik dan pengumuman oleh Bawaslu Kabupaten Melaka terkait laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran. Topik atau isu kita pada hari ini adalah yakni mengenai laporan polisi saudara Petrus T. Serang kepada saya dan pengumuman oleh Bawaslu Melaka terkait laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran. Karena dua isu tersebut terkait dan berhubungan dengan pemilu kada Kabupaten Melaka pasca tanggal 9 Desember 2020, maka kami harus memberikan beberapa hal supaya masyarakat juga tahu apa-apa yang telah kami lakukan. Dan nanti ditanya jawab, tanyalah segala hal yang dianggap relevan dalam batas-batas yang dapat kami jelaskan. João Meco Esa menekankan bahwa secara umum tim hukum menilai pemilu kada Kabupaten Melaka serat dengan hal-hal yang dianggap tidak wajar sehingga patut diduga bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara sehingga mengenai rekapitulasi suara telah mendaftarkan gugatan di MK dan saat ini tim hukum sedang menunggu proses lebih lanjut yang akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2021. Tim hukum menilai pemilu kada Kabupaten Melaka syarat dengan hal-hal yang dianggap tidak wajar, sehingga patut diduga bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, sehingga mengenai rekapitulasi suara tim hukum telah mendaftarkan gugatan di MK dan pada saat ini tim hukum sedang menunggu proses lebih lanjut yang akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2021. Mengenai pelanggaran-pelanggaran lain, termasuk dugaan pelanggaran pidana, tim telah merekomendasikan agar masyarakat, tim sukses, dan pasangan calon dapat mengajukan laporan kepada Bawaslu sesuai prosedur yang berlaku. Kupang Spektrum Entertainment Sontai melaporkan.